Adapun yang diujikan hari ini adalah mengenai pengetahuan siswa terkait pengetahuan umum tentang ATPH, dan yang kedua adalah praktek, baik praktek alat mesin pertanian, K3, ada perlakuan benih, traktor, dan yang terakhir yang kita lihat sekarang ini yaitu tentang panen dan pasca panen. Jadi dapat kita lihat bersama apa yang dipraktekkan saat ini, bahan-bahan yang dipraktekkan, dan K3 yang dipakai sudah memenuhi standar, dan ini sangat bagus apa yang sudah dipraktekkan oleh SMKPP dalam mendidik siswa-siswinya. Dan kami sangat bangga, ternyata sarana prasarana di SMKPP ini sangat lengkap sekali, di luar dugaan kami. Dan semoga apa yang sudah di ilmu yang sudah didapat dari SMKPP ini dapat berguna dan menjadi bekal bagi masa depan anak-anak didik di kemudian hari. Pertanian maju mandiri modern. SMKPP Negeri Kupang super.